Saya ikut merasakan kesedihan mereka juga kan. Kita manusia, sama-sama manusia punya keluarga. Kita kalau lihat kayak gitu ikut sedih, kita ikut merasakan kesedihan mereka juga kan. Kita manusia, sama-sama manusia punya keluarga. Kalau keluarga kita meninggal seperti itu, kita pasti rasanya kan sedih. Itu sangat pasti, sangat merasakan. Pengen jaga jarak juga, soalnya kita kerjanya kan di khusus COVID, jadi kita pengen jaga jarak biar keluarga sehat. Kalau rasa khawatir udah pasti, namanya manusia punya kekhawatiran. Apalagi kita kerja langsung, menangani COVID otomatis kan lebih berbahaya, lebih rentan. Alhamdulillah kita yang penting bisa jaga kesehatan, olahraga tetap, makan yang sehat.